Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Wiranti, istri dari Brigpol Diki Chandra, perwakilan Bayangkari Cabang Satbrimobda Sulsel. Saya pelaku UMKM produksi garam di Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Mau tahu tahapan produksi garam tersebut? Boleh ikuti saya. Saya bergerak di bidang UMKM tambak garam sejak 2019 silam. Karena saya melihat potensi sumber daya alam yang sangat besar, apalagi garam adalah sumber bahan pangan kehidupan sehari-hari. Nah, adapun proses produksi garam, yang pertama kita harus siapkan lahan minimal 10 kali 10 meter persegi. Setelah lahan dan peralatan tersedia, kita sisa memasukkan air laut ke lahan untuk terjadinya proses garam. Jadi kalian perlu ketahui teman-teman, hal yang paling unik dalam produksi garam, bahan bakunya cuman air laut ya. Ditambah dengan sinar matahari, maka terjadilah produksi garam yang berbentuk putih kristal. Kita 20 orang sudah ikut bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah banyak pemasok dari perusahaan juga maupun pedagang-pedagang luar. Saya juga menerima orderan via online seperti marketplace, Facebook, via WA, dan sosmed lainnya. Membantu perekonomian keluarga, tidak usah khawatir lagi karena di era digital sekarang sangatlah mudah mendapatkan cuan. Yang penting mau bekerja dan berusaha. Bersama UMKM Bayangkari, Go Digital, Omset, Sunset.